Tidak. Nah, kamu kenapa? Mimpi itu datang lagi, Bu. Ya Allah, sabar ya, Nak. Kamu pasti bakal bisa melupakannya. Iya, tapi aku takut. Kamu bakal bisa kok, seiring jalannya waktu. Tapi mau gimana, setiap kali gue liat pohon-pohon besar, pasti gue inget mimpi itu lagi. Abe! Nanda! Lu kenapa? Kok muka lu mulai gitu? Lu sakit? Lu nanya mulu kayak masalah. Pasti lu gak jelas. Gue tahu nih, lu pasti mimpi itu lagi kan? Iya, Dep. Gue punya ide, gimana kalau Abe kita bawa ke psikiater? Hah? Lo pikir gue gila? Ya bener tuh, kita bawa ke psikiater aja. Kalau mau, nanti kita langsung hotel aja. Ya udah. Terima kasih ya, Dok, atas konsultasinya. Apa, Dok? Saya harus kembali ke hutan lagi. Fobia kamu itu jenis fobia drenofobia, biasanya si penderita takut untuk memasuki hutan-hutan lebat. Apa, Dok, bukannya hal itu bikin membuat Abi ketakutan? Memang ada cara lain, Dok, selain pergi ke hutan? Memang banyak cara untuk menghilangkan fobia jenis ini, tapi cara ini harus dilakukan dan dicoba. Kalau memang tidak harus saya lakukan, saya akan coba. Kamu harus optimis, pasti kamu bisa untuk menghilangkan fobia ini. Oke, Dok, terima kasih atas konsultasinya. Pergi ke sana. Iya, gue serius. Gue harus tangin fobia ini. Emang gak bisa dipikirin lagi? Tapi lo gak serius kan pergi ke sana? Kan kalian sendiri ngajak ke psikiater. Itu bahaya buat lo. Tapi kan ini udah malam. Ya mau gimana lagi? Udah besok pagi gue nganter lo sama Nanda gimana? Benar ya, besok pagi. Iya. Nanda ya. Udah kita diam. Fobia kamu itu adalah jenis fobia drenofobia, biasanya takut memasuki hutan seperti